Dan pada video kali ini saya akan mereview spakbor belakang punya CB125 merek Tristar dipasang di motor Jialing Kancil. Jadi seperti inilah gambarannya spakbor CB125 untuk Jialing Kancil. Pemasangannya cukup dibuatkan dudukan di bagian rangka bagian belakang, bagian plat, kemudian di door untuk dudukan spakbornya. Dibuat melengkung agar sesuai dengan bentuk spakbor. Dan kemudian untuk yang bagian depan cukup dibuat dudukan seperti ini. Ya, yang penting kuat dan presisi. Dan di sini ada tutup akhir. Ini custom buatan sendiri karena beli sudah nggak ada barangnya. Dan untuk lampu belakang saya pakai Pangkon lampu punya V80 dan lampunya pakai CB yang model kodok ya, sesuai kebutuhan ya. Kalau model yang CB BSA juga nggak apa-apa. Lampu sen pakai model diamond. Untuk dudukan spakbor disesuaikan ya dengan arm. Ini saya pakai arm Super Track. Mungkin kalau yang pakai original ya disesuaikan lagi agar pas dengan ban belakang. Sebagai bahan inspirasi, di sini modifikasi shock depan menggunakan R-King set dengan spakbor depan, setang menggunakan Yamaha Fiction, kemudian pelek menggunakan model Satria FU ya, tapi ini variasi. Dan untuk lampu depan menggunakan lampu model Substyle. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Semoga bisa menjadi bahan inspirasi bagi para pecinta motor Jialing Kancil.